Sobat Bahari, selain Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Sidoarjo juga mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara mandiri di BRBIH Depok. Beberapa waktu yang lalu, mereka sudah diterima oleh BRBIH Depok dan siap untuk belajar di sana hingga beberapa bulan ke depan, baik belajar teori perkuliahan maupun praktik langsung di lapangan. Semangat ya! Halo Sobat Bahari, saya Umi Ramadiana dari program studi Teknik Penanganan Patologi Ikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Bersama 24 rekan saya yang lainnya, di sini kami sedang melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mandiri di BRBIH Depok. Sejauh ini kita sudah belajar bagaimana cara pemeliharaan ikan koi meliputi penyuntikan, pemeliharaan, dan juga budidaya ikan koi. Di sini kita juga mengetahui bagaimana sih cara budidaya maggot sebagai pakan alami, kemudian cara pemeliharaan arwana, dan juga kita mempelajari bagaimana sih cara merawat aquascape yang benar. Harapan saya dapat mendirikan usaha sendiri, kemudian saya dapat mengimplementasikannya ke masyarakat, agar ilmu yang saya dapatkan di sini dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah Sobat Bahari, bagi kalian yang sudah lulus SMA dan bingung mau lanjut kuliah di mana, ingat, Pentaru KKP 2024 akan segera hadir loh. Stay tune terus ya. Dadah!